Okey, dah sedia semua? Dah. Belum. Okey, assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Azrul 2020 untuk Koma aja. Okey, hari ini saya nak menunjukkan di mana saya bersekolah, di sekolah menengah. Hari ini anak-anak saya pun tengok di mana tempatnya. Selama 5 tahun daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, jom kita tengok. Tapi di belakang sana saja. Okey, sekarang kita nak jalan-jalan koleksi di Kuala Kazah, kereta kebal. Jom dik. Jom. Saya panci. Saya panci. Nah, kereta kebal yang ada. Dia ada yang besar ini. Kita tengok ya. Sana macam-macam. Oh, nombor pelik ada. Okey. Ini yang pertama kereta kebalnya. Okey, yang kedua sana ya. Yang kedua je kita jalan. Seronok menung apa lima. Ini pun ada nombor pelik. Assalamualaikum. Ada orang tak? Yang last. Oh, ini besar lagi. Besar sangat. Hang nak masuk dalam ah? Boleh. Dia masuk dalam ajalah. Ini. Ini tayar betul ke tak tipu? Tayar betul lah. Tak pancing. Adik nak masuk besar ni, dik. Tak ada masuk, ikut belakang. Okey, sini ada 3 kereta kebal. Masalahnya tak boleh masuk ya. Dan pusakaan di bawah. Pusakaan di bawah. Okey, ini pemandangannya di sini. Daripada atas kita tengok Sungai Perak. Wah, ada bot. Bot jalan. Daulat Tongku. Ini di bahagian atas Titi apa? Titi Sayong. Titi Sayong. Ya. Bukan tu. Okey, kita nak menuju ke sekolah saya, sekolah menengah. Okey, sekolah Raja Perempuan Kasum. Tapi sekolah ni memang orang kata tertua sekali. Sekolah ni agak menyeramkan juga. Ini salah satu bilik seni yang saya sentiasa kalau seni saya pergi kat sini. Hai, tempat kucing. Dia. Inilah biliknya. Okey. Sana sekolah, lama sekolah, sekolah menengah kebangsaan Raja Perempuan Kasum. Di sini. Okey, jom kita tengok lepas sikit. Ni. Ini bilik ini dulu, bilik ini pun sangat tua. Bilik ini dulu saya masa tu Mak Masain. Sinilah Mak Masainnya. Yang ada yang belakang tu sebab saya hari ni tak boleh masuk tau sebab cuti sekolah, dia orang tutup. Yang belakang sana tu itu kelas. Yang sana sini sekolah ada special sikit. Dia ada menara yang di atas sana. Nampak yang ada macam petak bangunan. Itu menara. Itu di situ pula bangunan sana. Okay, kita cantik sikit. Kita jalan sana sikit. Kita jalan-jalan sikit. Kita tunjuk bangunan ini. Sebab kita tak boleh masuk kan. Kita sana sikit. Tapi sekolah ni dah dibangunkan. Dah apa orang kata. Dah dibaik pulih. Dah cantik. Yang itu semua bangunan lama. Yang ada apa? Yang ada cermin biru tu. Itu bilik guru. Dia bilik guru dan juga bilik guru sekolah. Guru besar lah. Susah sangat nak sebutnya. Yang ini semua yang ada yang baru ni, yang cantik ni. Ini bangunan baru.
Memang bangunan baru, memang canggih. Kami dulu masa saya sekolah tak ada pun bangunan ni pun. Ha, sekarang sudah cantik sekolah RPK ni. Kami panggil RPK. Ha. Tapi sekolah ni famous. Dulu ada cerita. Cerita apa tajuk cerita? Rasuk ya. Ha, sinilah cerita hantu yang cerita rasuk tu. Ha, di sinilah dia orang buat. Oh. Ni macam sini. Tu dekat apa dekat apa namanya? Yang dekat ni belakang sekolah. Tu yang ada macam petak tu, menara tu. Ha, kami panggil menara yang petak tadi. Ha, inilah tempatnya lah. Oh, menarik. Okey, yang di belakang bangunan yang saya tunjuk seni tu, ini bangunan ni baru juga. Sekarang dah modern. Sini buat komputer. Nak tahulah apa nama tempatnya. Sebab Umi masuk pun bangunan ni belum ada. So dia baru buat tu. Dia baru buat. Ni bangunan dekat arah kan. Nah, ini bahagian belakang-belakangnya. Ni tempat angkutan pokok. Ini projek integrasi SMK RPK. Dulu sekolah ni tak besar sangat lah. Sekarang dah besar. Semua ada. Oh no, sekarang ni dulu kemudahan pun agak susah jugalah. Ini pun bangunan baru. Ini bahagian depan lah. Ini bahagian, bukan bahagian depan, ini bahagian belakang. Yang bahagian depan tadi yang saya tunjuk pagar besar tu. Sekolah ni dulu tak ada besar ni. Sekarang dia orang dah combine sekali asrama. Mungkin asrama tu dekat belakang sana kot. Sebab saya pun tak tahu sangat. Dulu asrama ni sangat usang. Siapa tengok cerita drama yang seram tu, rasuk tu, tahulah itulah permulaannya asrama. Mungkin di belakang tu kot. Saya pun dah tak tahu sangat sebab dah maju kan. Okay, sekarang saya berada di Universiti Sultan Azlan Shah, USAS. Inilah bangunannya, berada di Chandan. Sangat besar ya, tapi tak boleh masuk dalam. Sampai sana. Bangunannya sangat cantik. Sajalah video saya hari ini melawat sekolah. Sekolah saya tu adalah sekolah yang kata bersejarah, yang ada tersirat dan tersuratnya. Kalau nak tahu sekolah saya tu apa yang tersuratnya, iaitu kalau nak tahu, kalau saya ada cerita apa nama? Drama rasuk. Itu berlakon di sekolah saya, itulah di sebalik ceritanya apa yang terjadi dulu, orang zaman-zaman dulu. Cerita tu salah satulah yang betulnya. Setiap sekolah mesti ada kisah yang orang kata yang tersendirinya, yang seramnya. Semua sekolah ada seram kan. Begitulah cerita sekolah saya. Kalau nak tahu, tengok cerita rasuk. Tahulah. Sekian saja video saya hari ini. Semoga anda tahulah di mana saya bersekolah, mendengar. Kita berjumpa lagi di live video. Bye-bye.